Siapa sih lagi? Siapa sih? Gladi upacara. Apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan operasi patuh. Dan apel gelar pasukan memasuki tempat pasukan disiapkan. Pimpinan apel memasuki tempat pasukan. Lapor gelar pasukan Ops Patuh Mansinam 2022 siap laksanakan. Pimpinan apel memasuki tempat pasukan disiapkan. Operasi Patuh Mansinam 2022 yang bertema tertib berlalu lintas menyelamatkan anak bangsa. Jadi untuk sasaran itu sendiri kita pengguna kendaraan roda 2, roda 4 maupun yang lain. Di sini kita menertibkan masyarakat Kabupaten Pakpak untuk tertib berlalu lintas. Kemudian kelengkapan juga terkait dengan surat-surat maupun kelengkapan kendaraan yang lain. Kemudian untuk waktu yang sudah kita kesepakatan dalam operasi Patuh Mansinam 2022 ini terhitung mulai tanggal 13 Juni hari ini sampai dengan 26 Juni 2022. Jadi waktunya adalah 14 hari. Dan 14 hari ini kita harapkan masyarakat Kabupaten Pakpak dapat memberikan contoh, memberikan suatu kebaikan dalam berlalu lintas. Apa ada titik-titik tertentu yang menjadi rawan? Baik, terima kasih. Untuk kerawanan-kerawanan memang benar kita sudah plot maupun kita sudah lakukan tempat-tempat apa saja yang kerawanan-kerawanan. Seperti kerawanan kemacetan yang ada di Pasar Tamburuni, kemudian di Pasar Ikan, kemudian di tempat sekolah-sekolah, kemudian di perkantoran. Kemudian kita juga dalam waktu 14 hari ini kita maksimalkan untuk melakukan edukasi atau menyampaikan pengetahuan kepada saudara-saudara kita di Kabupaten Pakpak. Apa langsung ditindak di tempat? Ya,
Terima kasih. Untuk penindakan kita tidak ada, kita hanya lakukan himbauan. Apabila di sini ada sifat-sifat yang seperti penindakan melalui elektronik, karena di sini kan belum ada ya. Jadi kita masih melakukan himbauan-himbauan kepada pengguna kendaraan bermotor di Kabupaten Papua. Terima kasih. Di sini kita diprioritaskan ini dalam rangka cipta kondisi. Berarti kalau sudah namanya cipta kondisi, pada saat nanti ada gangguan Kaptimas, kita akan lakukan penindakan. Seperti mungkin yang disampaikan tadi pada rekan-rekan media bahwa ada knalpot bising, ya pasti kita akan tindak dan kita akan lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelanggaran-pelanggaran tertentu ya? Ya, betul sekali. Namun dalam hal ini kita juga mengedepankan edukasi kepada warga masyarakat. Nah, di sini juga kita juga mengharapkan kepada rekan-rekan media untuk saling mengingatkan kepada saudara-saudara kita di Kabupaten Papua untuk mengedukasi. Benar, jadi untuk kendaraan-kendaraan dinas tetap kita akan lakukan penertiban melalui ya secara koordinasi ya. Jadi hal-hal yang bersifat kedinasan nanti kita akan koordinasi dengan stakeholder yang atau instansi yang terkait seperti itu. Nah, selain daripada itu, menyambung dari kendaraan dinas, bagaimana dengan kendaraan yang plat atau nomor polisi dari luar daerah Papua Barat? Baik, yang jelas itu sesuai dengan aturan dari lalu lintas, itu kan sudah diatur bahwa yang dari luar ke Kabupaten Papak atau sebaliknya itu sudah diatur terkait dengan retribusi atau administrasi yang lain. Nanti tetap kita akan tanyakan surat-suratnya yang bersifat administratif. Ya, Pak, ini kan kita sudah tadi berbicara tentang kita ke dalam dulu, kita sudah jauh-jauh hari menyampaikan kepada anggota untuk mematuhi atau memenuhi standar daripada kebutuhan kendaraan tersebut. Seperti kita mencontohkan kepada masyarakat, apabila menggunakan roda 2 berarti harus ada spion, kemudian menggunakan helm, kemudian alat-alat yang lain, plat dan seterusnya. Kita sudah menghimbau dan kita sudah akan menindak langsung siapapun itu. Kita akan tindak untuk anggota Polres Papak. Kita akan tindak dan kita akan tegur langsung. Penindakannya seberupa apa? Untuk penindakannya kita akan berupa yang jelas, ya salah satunya tilang. Kita akan lakukan tilang, kemudian kita akan lakukan teguran-teguran bersifat kedinasan. Kemudian untuk titik-titik operasi ini sudah. Laporan Komandan Apel. Lapor Apel gelar pasukan Operasi Patuh Mansinam 2022. Siap! Lanjutkan! Jalan! Thank you.
Terima kasih. Balik ke Pak. Ketahui bahwa apel gelar pasukan ini dimaksudkan untuk mengecek kesiapan personil dan sarpras sebelum pelaksanaan operasi Patuh Masinam 2022 di wilayah hukum Polda Papua Barat. Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2019, ulangi lintas dan angkutan jalan khususnya Polantas bersama pemerintah Kabupaten Kapas yang didukung instansi terkait dan pemangku jalan lainnya yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas serta menurunkan titik lokasi kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas guna terciptanya Kamtip lancar yang aman dan kondusif selama kegiatan 3 hari di Manokwari, Papua Barat dan menjelang Kut Bayangkara ke-76. Terciptanya Kamsel Tip Darlantas yang aman dan kondusif pasca pandemi COVID-19 saat ini tentunya memerlukan kerja keras kita semua guna terciptanya Kamtipmas dan Kamsel Tip Darlantas yang aman dan kondusif dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku walaupun telah dilonggarkan oleh pemerintah terutama penggunaan masker. Sesuai tema operasi Patuh Masinam 2022 adalah tertib berlalu lintas menyelamatkan anak bangsa yang terkandung makna bahwa disiplin berlalu lintas adalah merupakan perwujudan depan bangsa. Pada pelaksanaan operasi Patuh Masinam 2022 mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif serta didukung oleh penegakan hukum lalu lintas secara elektronik dengan menggunakan LT serta teguran kepada pelanggaran secara humanis. Upaya-upaya kegiatan preemptif dan preventif dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas, maka Polres Papak dan jajaran menggelar operasi kepolisian dengan sandi operasi Patuh Masinam 2022 yang digelar serentak di seluruh Indonesia dengan tema operasi adalah tertib berlalu lintas menyelamatkan anak bangsa. Operasi Patuh Masinam 2022 digelar selama 14 hari terhitung mulai tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan 26 Juni 2022. Saya yakin dan percaya dengan kesiapan personil yang maksimal dengan diawali dari proses kesiapan Latpraop yang telah dilaksanakan, maka diharapkan pelaksanaan operasi Patuh Masinam 2022 dan hasilnya dapat terlaksana dengan baik. Hadirin dan seluruh peserta apel gelar pasukan yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, perlu saya tekankan kepada personil yang terlibat operasi Patuh Masinam 2022, baik yang berada di Polda maupun di Polres, jajaran, agar mempedomani hal-hal sebagai berikut. 1. Selalu panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebelum melaksanakan tugas. 2. Utamakan patuh dan taat kepada peraturan lalu lintas serta tetap mempedomani SOP dalam melaksanakan tugas operasi. 3. Laksanakan kegiatan edukasi kepada sasaran melalui dinlub yang diprioritaskan dalam rangka cipta kondisi saat pelaksanaan Y20 selama 3 hari dan menjelang HUT Bayangkara ke-76. 4.
melakukan kegiatan yang memberikan nilai positif kepada masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat menuju Polri yang presisi. 5. Hindari tindakan yang kontraproduktif serta sikap arogan sehingga kehadiran Polantas dapat dirasakan oleh masyarakat. 6. Agar para perwira fungsi melaksanakan pengawasan dan pengendalian yang melekat di lapangan. Hadirin dan peserta apel gelar pasukan yang berbahagia, akhirnya dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya mengucapkan selamat melaksanakan tugas operasi kepolisian dengan sandi Operasi Patuh Mansinam 2022. Demikian sambutan kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Manokwari, 13 Juni. Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat. Senantiasa disiplin dalam mematuhi peraturan berlalu lintas sehingga senantiasa meminimalkan tingkat kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Papua. Ya Allah, ya Allah, dalam semua kita secara TNI, Polri, dan instansi terkait lain dalam upaya menjaga ketertiban dan menghadirkan rasa aman kepada masyarakat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan seluruh aktivitas yang kami lakukan ini. Bubarkan, laksanakan. Laksanakan. Pengah. Pasukan dapat diistirahatkan. Mohon izin untuk masing-masing peleton ditunjuk satu orang untuk mengambil snack di